natural wae. Pengobatan koi dengan betadin. Nah, ini koi kami ini ada dua ekor yang terserang jamur. Kita video kayak mendok-mendok. Nah, ini di sini ini koi yang hitam. Nah, ini di bagian belakangnya ini terkena jamur. Dan juga yang kohako ini yang sedang dikejar-kejar. Nah, di belakang bagian dekat ekor ini ada jamurnya, terlihat ini ya. Nah, ini kami akan melakukan perawatan atau pengobatan dengan menggunakan betadin. Meski setiap minggunya seperti ini sudah kami berikan larutan bawang putih, tapi ternyata tetap ada yang terkena jamur di bagian belakang. Terlihat mengkilap. Nah, untuk yang hitam ini tanda-tandanya seperti ini. Ini biasanya dia sering menyendiri, dan untuk bagian ekornya yang bagian atas ini miring. Nah, untuk koi, jadi tanda-tanda koi yang tidak sehat ini sudah bisa terbaca ya. Nah, yang lainnya ini bisa berenang dengan normal, ekornya juga bergerak bagus, lurus. Nah, untuk yang ini bisa diperhatikan, ini ekornya tidak bisa lurus, padahal biasanya ini bagus. Nah, kadang dia juga sering nungging seperti ini, kepalanya di bawah. Untuk yang ini, nah, sekarang kami akan mengobati yang hitam dulu. Lagi kini kita bakal nyuruh. Nah, ini didiamkan beberapa menit dan nanti masukkan dulu. Ini. Oh, berarti iki. Oh lah, gak ngerti. Dan juga di bagian insang ya. Sudah ya. Oh,
setelah beberapa menit kita bisa lepaskan. Misalkan betadine ini sudah sedikit menempel. Tanda-tanda ikan yang terkena penyakit ini kurang aktif ya, kurang aktif, kemudian sering menyendiri, kemudian juga sering diam, cuma nungging gitu aja. Sekarang yang kedua, ini yang besar. Ini kuaku. Karena koi yang sehat ini tubuhnya ini mulus dan tidak bersisik, tidak berjamur. Sekarang yang kedua. Nah untuk yang ini jamurnya ada di bagian belakang. Sebelah ekor. Nah kulit yang sehat seperti ini, mengkilatnya ini mengkilat wajar, tidak seperti ini. Thank you.